Selain itu, kita juga akan menginformasikan bagaimana update terkini dari ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat yang terjadi pada pukul 4 sore tadi. Kita langsung mendengarkan konferensi pers yang saat ini telah berlangsung di Rumah Sakit Semen Padang. Kita saksikan bersama-sama, pemirsa. Yang lain jangan nanya ya. Mana dalam di Rumah Sakit Semen Padang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Bahwa pada kesempatan hari ini saya melaksanakan press release bersama Pak Danrem dan pihak rumah sakit dan juga rekan-rekan dari pengaman internal yang saat ini berada di sekitar rumah sakit Semen Padang atau Semen Padang Hospital. Pada kesempatan ini terjadi suatu peristiwa, yaitu yang pertama adalah kami akan meluruskan dari berita-berita yang sudah berkembang sebelumnya. Ini bukan suatu ledakan dari bom, tapi ini adalah suatu malpraktik dari pekerjaan instalasi AC yang kebetulan ada sedikit kekeliruan, barangkali akan kita dalami nanti dari para pekerja instalasi AC yang dalam kebetulan ada perawatan yang dari akibat suatu pengelasan atau percikan api yang kemudian mengenai bagian dari sentral AC yang akhirnya muncullah ledakan. Pengerjaan ini ada di lantai 7 atau di rooftopnya atau di paling atas, sehingga ada saluran kabel yang mengarah ke lantai 1 ke sentral AC dan berakibat ke AC-AC yang lain, sehingga muncullah suatu ledakan yang cukup besar, sehingga sebagian dari rumah sakit mengalami kaca pecah baik di jendela maupun di pintunya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban dari ledakan ini karena seluruh pasien rawat inap sejumlah tidak kurang dari 102 pasien itu saat ini sudah berhasil kami evakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mereka mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Karena dari 102 pasien ini kan tidak bisa dilayani dengan optimal, mengingat AC-nya saat ini mati, kemudian listrik juga dipadamkan, sehingga untuk lanjut perawatan bagi para pasien, akhirnya dirujuk ke beberapa rumah sakit di sekitar Kota Padang ini. Dan kami pastikan pada saat ini tidak ada korban jiwa terkait dengan adanya ledakan ini, kecuali yang berlalu-lalang beberapa mobil ambulans ini dalam mengangkut para pasien yang rawat inap yang akan dievakuasi atau dipindahkan ke rumah sakit sekitar Kota Padang. Jadi tidak ada masalah. Dari direktur rumah sakit nanti juga mungkin akan memberikan keterangannya. Dari kami sebagai aparat kepolisian pastinya bersama-sama dengan rekan-rekan TNI dan juga aparat yang lain mengamankan rumah sakit ini, karena pastinya harus diamankan objek vital ini, termasuk yang utama adalah penyelamatan dari pasien-pasien yang saat ini memang seharusnya mendapatkan perawatan dari sakitnya untuk segera dilanjutkan ke rumah sakit yang terdekat. Kemudian yang kedua, kami juga akan menuliskan bahwa sekali lagi lalu-lalangnya mobil ambulans itu bukannya pasien karena korban ledakan, apalagi di ekspos atau terinformasi ledakan bom itu bukan. Tapi kami pastikan bahwa ini terjadi ledakan dari sentral AC yang memang sedang dalam perawatan, dalam pengerjaan, tetapi mungkin ada kekeliruan atau mungkin ada malpraktek, kesalahan sedikit di dalam prosesnya, sehingga berakibat yang relatif fatal saat ini. Kami memohon juga kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak ada masalah, hanya mohon diperlancar dan juga ikut menyebarkan informasi ini bahwa di wilayah Sumatera Barat masih dalam keadaan aman, tertib dan terkendali. Kami bersama rekan-rekan dari TNI dan aparat lainnya, termasuk dari rekan-rekan rumah sakit Semen Padang ini, sedang melanjutkan untuk sesuai dengan peran masing-masing. Kami tetap akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala kemungkinan yang terjadi, tetapi juga tetap akan mengoptimalkan pelayanan kami kepada masyarakat, terutama pada para pasien dan keluarga pasien. Ini penegasan yang
pastinya ke depan ada karena sesuatu pekerjaan yang kemudian berakibat fatal pastinya ada pemeriksaan terhadap orang-orang tertentu yang memang mengerjakan atau pembetulan instalasi ya, karena dimungkinkan kalau tidak ada proses pengelasan, tidak ada proses kebetulan kemudian berakibat ledakan, kemudian juga tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi apapun, kita masih tidak akan menduga dan tidak bisa akan mendiskreditkan pihak tertentu, kecuali kami akan sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan langkah penyelidikan dan penyidikan, manakala nanti ada yang memang salah, memang keliru, ya kami akan melakukan tindakan lebih lanjut. Pak Jenderal, untuk rumah sakit yang menampung pemindahan pasien dari sini, apakah sudah siap menampung jumlah yang sangat besar ini? Ini karena profesionalisme rumah sakit ini sudah langsung berkoordinasi dengan rumah sakit di sekitar rumah sakit di Sumber Pantang ini. Itu ada rumah sakit Yosi Darso, kemudian rumah sakit M. Jamil, Unan, M. Jamil, Siti Rohma, dan saat ini 102 pasien sudah selesai dievakuasi atau diarahkan ke rumah sakit tersebut. Ini mungkin pedagang juga untuk ledakannya tidak ada korban? Ada korban baik. Kalau tadi awal dari saya ke TKP, kemudian ada Pak Danrem, ada Pak Kapolresta, Padang, dari pihak rumah sakit, memang awal informasi ada dua pasien yang terkena serpihan kaca di lantai 6. Tetapi karena ini jumlahnya 102, oleh karena kecepatan evakuasi tadi itu kan kita belum melihat satu persatu pasien. Tentunya nanti akan berkembang informasi ini manakala dari pasien ini ada yang mungkin terkena serpihan kaca dan seterusnya. Karena tadi juga